Halo teman-teman, balik lagi bersama Mainan Mesya. Wadidaw, lihat nih, kakak menemukan sesuatu yang sangat mungil sekali. Ayo kita lihat, kira-kira ini apa ya teman-teman? Widih, ternyata ini adalah forklift teman-teman. Nah, biasanya mobil seperti ini dipakai di perusahaan pabrik ya, dan dipakai untuk menyusun sebuah karton. Widih, widih, keren sekali. Tuh, lihat warnanya biru dan juga abu-abu ya. Walah, lucu sekali bentuknya ya. Tuh, lihat. Waduh, keren. Kakak masukkan perklip ini ke dalam basket. Lanjut, kita cari lagi harta karun lainnya ya. Ditonton terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Ikuti terus keseruan kakak. Wadidaw, lihat nih, ada triceratops di sini. Triceratopsnya ini berwarna biru ya teman-teman. Tuh lihat, ini di kepalanya terdapat 3 tanduk. Widih, widih, keren sekali. Tuh, dan di bawahnya ada warna merah ya. Waduh, lucu sekali. Triceratops ini hidupnya di zaman dahulu kala ya, sebelum kakak lahir dan juga sebelum nenek moyang kita ada ya. Wala-wala, untung saja sekarang hewan ini sudah punah ya. Kalau masih ada, bagaimana dengan manusia? Iya ya, mungkin akan merasa ketakutan karena hewan ini sangat buas ya teman-teman, dan bentuknya yang sangat besar. Wadidaw, ini ada mobil tamnya di sini. Mobil ini biasanya dipakai untuk balapan ya teman-teman. Nah, ini warnanya apa nih, biru ya teman-teman. Nah, keren sekali nih. Tuh, lihat siapa teman-teman yang cita-cita ingin punya mobil balap. Waduh, kakak jadi pengen juga nih, kayak seperti artis-artis yang punya mobil sport ya. Wadidaw, lihat ada truk monster di sini. Warnanya hijau teman-teman. Dan lihat bannya sangat besar sekali. Widih, mantep ya. Ini cocok juga dipakai untuk ke pegunungan ya, karena bannya yang sangat besar, jadi tidak akan mudah rusak ya. Wadidaw, ada little pony di sini. Little pony-nya ini berwarna apa nih? Putih dan pink. Terus dia juga punya tanduk satu di sini. Widih, widih, keren sekali ya teman-teman. Tuh, lihat ini penumpangnya juga lucu sekali. Ini rambutnya diikat satu ya teman-teman. Terus rambutnya juga panjang. Widih, keren. Wadidaw, ada Allosaurus di sini. Allosaurusnya ini berwarna ungu ya teman-teman. Nah, hewan ini juga sama, hidupnya di zaman dahulu kala teman-teman. Sekarang sudah punah ya. Wadidaw, ada mobil sedan di sini. Mobil sedannya ini berwarna hitam. Waduh, lucu sekali. Ini mobilnya sangat berat loh teman-teman. Tuh, lihat ini platnya RMZ City. Widih, mantap. Wah, keren sekali ya teman-teman. Tuh, lihat sekilas ini mirip dengan BMW ya teman-teman. Widih, widih, keren. Wadidaw, ada pistol di sini. Ini pistolnya berwarna hijau ya teman-teman. Nah, namanya pistol air. Tuh, lihat. Tuh, 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 tuh. Cara mainnya seperti itu ya teman-teman. Wadidaw, lihat nih, kakak menemukan sesuatu di sini. Ayo kita lihat teman-teman. Wah, kira-kira ini apa ya? Tuh, lihat. Dia membawa apa nih? Pistol atau apa ya? Terus ini di kepalanya terdapat seperti sikat nih. Wah, ini kartun apa namanya teman-teman? Kakak kurang tahu. Oke, coba yang tahu tulis di kolom komentar dong. Jadi kakak bisa tahu. Wadidaw, ada mobil mini di sini. Mobil mininya ini berwarna hijau ya teman-teman. Tuh, lihat ini bannya yang depan kecil dan yang belakang besar. Widih, widih, keren sekali nih. Mobil ini juga sekilas mirip dengan Mini Cooper ya, tapi ini bukan ya teman-teman. Wadidaw, kita menemukan sesuatu di sini. Ini apa namanya teman-teman? Waduh, kakak kurang tahu nih. Yang pasti ini warnanya merah dan putih ya. Mungkin ini dia sedang merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Walau-walau dia bisa dancing loh. Waduh, keren sekali. Nah, biasanya kakak melihat dia itu ada di restoran McDonald loh. Widih, widih, keren ya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari kakak ya. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Bye-bye.